Sebab itulah kenapa orang tanya saya, kenapa? Ustaz, kalau Quran kata wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dirikanlah sembahyang kerana sesungguhnya sembahyang itu akan mencegah daripada perkara yang keji dan yang munkar. Orang sembahyang tak akan buat benda keji, orang sembahyang tak akan buat benda munkar. Betullah, ini Quran kata. Tapi kenapa hari ini orang sembahyang masih tikam ikut? Kerana masih ada perempuan-perempuan sembahyang tak tutup aurat? Ada tak? Tak ada. Ish, berlambak-lambak perempuan sembahyang tak tutup aurat. Tak tudung kepala pun. Pasal apa? Inilah. Kerana sembahyang yang dia buat itu belum tentu berperanan mencegah benda yang keji dan yang mungkar. Kalau tanya ustaz-ustaz lain, ustaz kenapa orang sembahyang buat mungkar ustaz? Macam-macam dia jawab. Tanya ustaz ni kenapa orang sembahyang buat mungkar ustaz? Macam ni dia jawab. Tanya saya senang saja dia jawab. Tuan-tuan, ulama-ulama tasawuf kata sembahyang ada 5 tingkatan. Sembahyang ada 5 peringkat. Oh, bukan sejenis oi sembahyang ni. Ya. Yeah. Ada 5 peringkat. Peringkat yang paling corot sekali orang sembahyang. Tapi sembahyang dia duduk di kategori yang paling corot, yang kelima, yang dinamakan solatul jahilin. Solat orang-orang jahil. Hapah tak tahu. Baca ayat tak tahu makna. Angkat tangan pasal apa? Tak tahu. Pasal apa angkat? Angkat-angkat lah. Pasal apa dia rokok? Tak tahu. Pasal apa sujud? Tak tahu. Hapah tak tahu. Ada kemungkinan sembahyang tu duduk sini. Kalau duduk di sini, tak sah belum tu lagi. Allah tengok belum tu lagi. Ni. Hari ini tuan-tuan, kita sembahyang, kita tak nak kaji dah. Alah yang penting buat ustaz, kata dia. Saya pernah tegur seorang anak muda. Anak muda sembahyang, bayang tak betul. Memang tak betul, memang tak sah bayang dia. Saya tegur dia, saudara. Saya nampak saudara ni sembahyang tak betul sikit. Kok-kok tanya saya, yang mana yang tak betul ustaz? Tak. Bila saya kata tak betul, dia kata, Allah ustaz, yang penting saya buat. Saya tak nak tinggal, kata dia. Saya tak nak tinggal sembahyang ustaz. Dia. Iyalah, kalau tak tinggal, tak betul buat apa? Buat penat saja. Ini, mungkin duduk sini. Lepas tuan-tuan, minta maaf ya, saya tanya tuan-tuan. Dah tengok ilmu tuan-tuan jauh mana. Saya tanya Allah, pasal apa kita rokok? Pasal apa kita sujud? Tak tanya lagi. Tanya pasal apa kita angkat jari saja. Tuan, semua ramai-ramai ini. Kenapa bahasa kita kata asyhadu an la ilaha illallah? Kenapa angkat jari? Siapa boleh jawab angkat tangan? Siapa boleh jawab? Seorang angkat boleh jawab. Tak boleh. Tanya aku, ada aku imam bila-bila dalam ni. Kenapa bila mana kita kata asyhadu an la ilaha illallah? Kenapa angkat jari? Siapa boleh jawab? Jahil, sah jahil. Memang sah jahil. Tak tunggu satu, banyak. Orang buat, kita buatlah. Sebenarnya kita angkat jari ini, ulama kata, dalam 10 jari kita ni, ni 10 jari ni, inilah satu-satu jari telunjuk belah kanan yang orat dia sampai ke jantung. Oh. Sebab bila kita sebut Allah, kita gerak ini tegangkan macam kita tarik jantung kita, ingat nak siapa, jangan lalai, ingat Allah. Macam kita tanam padi huma di gunung, di lereng bukit, tanam padi huma lereng bukit, burung turun makan, kita pun gantung tin, gantung tin, ikat tin tali sampai ke rumah. Bila burung turun, tarik tali, tin bunyi, burung pun terbang. Sama lah ini, asyhadu an la ilaha illallah, tegangkan, tegangkan. Tarik jantung, ingatkan dia, sabar. Itu yang kita gerak jari tu. Apa seorang tak tahu? Jahil, jahil. Kenapa rokok? Lagi tak ada jawab. Kenapa sujud? Lagi tak ada jawab. Ayat baca makna apa? Tak tahu. Lagi tak ada jawab. Sah jahil. Duduk sini. Kalaulah sembahyang tu dia belajarlah, bergurulah, berkitablah. Belajar betul-betul. Khatam kitab sembahyang. Naik yang kedua. Yang keempat,
yang dinamakan salatul adiyin, salat kebanyakan orang, salat kebanyakan orang, salatul adiyin. Ada lah dia akan sembahyang tu, ada orang sembahyang lah, puak sembahyang, dia pun sembahyang lah, apa tak tahu. Ini bawa naik yang kedua, nombor 4. Dia belajar lagi, berguru, buka kitab, hadir kuliah, dengar ceramah, berbincang dengan ustaz. Naik yang ke-3, yang dinamakan salatul arifin, salat orang-orang yang arif. Tadi tu dah tahu dah, oh punya kat jari ni orang tarik sini, oh, dah tahulah. Buruk yang ketiga, ulama tasawuf kata kalau inilah jenis sembahyangnya, belum tentu boleh menghalang daripada benda yang keji dan yang mungkar. Tak berperanan, tak ada. Tak ada peranan. Habis buat macam mana? Kena belajar lagi. Buat betul-betul. Macam mana Nabi suruh buat, buat. Macam Nabi minta, oh, angkat tangan, angkat elok-elok. Ini dah tahu tak mana nak buat. Kenapa tak dapat elok dalam solat kita? Mana tahu dah. Sekarang, Allahu Akbar. Ikut Nabi. Tak rokok. Allahu Akbar. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah rabbana. Ini Allahu Akbar. Allah. Allah. Benda. Allah. Benda. Ini 3 jenis sembahyang tak akan berperanan mencegah dia daripada kejiran yang mungkar. Melainkan kalau dia belajar lagi, buat betul-betul, belajar buat betul-betul, belajar buat betul-betul. Baik, yang keempat, yang tingkatan yang kedua, yang dinamakan salatul khasyi'in, salat orang-orang yang khusyuk. Sampai ke sini, kata ulama tasawuf, barulah berperanan akan mencegah orang itu, dia tak akan buat maksiat. Kata bukan. Ni, duduk sini, ni, duduk sini. Kalau sembahyang kita, yang ini, yang ini, yang ini, tak payahlah. Dah sampai sini, rasa seronok sembahyang, dah buat elok-elok, buat betul-betul, kau punya sembahyang, duduk sini. Tak mustahil dia akan dapat tingkatan yang paling tinggi dalam sembahyang, iaitu salatul muhsinin. Tu yang macam Nabi sahabat-sahabat rasa tu. Mereka sembahyang, mereka tu salatul muhsinin. Bila Jibril tanya Nabi, mahuwal ihsan, Nabi kata, anta'budallah ka'annaka tara. Nabi bila sembahyang, Allahu Akbar, macam dia nampak Allah. Itu Nabi. Tapi mana dia nampak Allah? Siapa kata dia nampak Allah? Otak sengit tu. Kita mana boleh tengok Allah? Maka Nabi kata, fa'in lam takun tarahu, kalau kamu tak nampak Allah, kamu kena yakin Allah nampak kamu. Ini dia, 5 tingkatan sembahyang. Salatul jahilin, salatul adiyin, salatul arifin, salatul khasyi'in, salatul muhsinin. Tuan-tuan sembahyang duduk tamana, agak-agak lah duduk tamana. Agak-agak lah. Fikirlah sendiri. Sebab tu tuan-tuan, dan sembahyang pun kita nak perelok kan. Semakin elok sembahyang, lagi baik, lagi elok, lagi baik. Akan datang kebaikannya. Sempurna sembahyang, sah sembahyang, Allah terima sembahyang. Yang lain-lain pun carry forward, bawa. Pahala puasa dia, pahala sedekah, pahala dengan ceramah, pahala tiga bawa. Tapi kalau sembahyang tak betul, sembahyang tak sah, sembahyang rajin buat, malas tak buat, atau langsung tak buat, habis. Habis tuan-tuan, habis.